Dalam tangguh 2022 Warren Ayah. Semoga tahun depan hadiahnya bisa lebih mewah lagi ya, dan lebih menarik lagi. Amin Allahumma. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Ya. Ya, tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Silakan dipersilakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Cek. Mohon izin pada petugas, upacara penutupan langsung dilaksanakan. Mohon izin untuk seluruhnya. Cek sound. Pramuka. Pramuka. Tuaranaya. Satu lagi tepuk Pramuka. Terima kasih untuk persiapan. Upacara akan segera dilaksanakan. Upacara penutupan akan segera dilaksanakan. Mohon kepada seluruh peserta untuk mempersiapkan dengan baik dan mengikuti upacara dengan baik. Upacara penutupan Galang Tangguh Kuartir Ranting Ayah tahun 2022 akan segera dilaksanakan. Upacara penutupan kegiatan Galang Tangguh Kuartir Ranting 04 Ayah tahun 2022 segera dimulai. Pratama upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih pasukan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pratama upacara. Ayo, hidup merdeka, hormat, rap, tangkap, rap. Laporan pratama upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara penutupan.
penutupan kegiatan gelang tangguh kuartilan tim 04 ayah tahun 2022. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Penurunan bendera merah putih. Tamu undangan dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku,
tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap Bapak-bapak Mabiran, yang saya hormati segenap pengurus barang ayah, yang saya hormati segenap panitia pelaksanaan galang tangguh yang tidak sebesar satu, yang saya hormati dan saya banggakan, serta adik-adik sekalian segenap penggalang tangguh yang pada hari ini telah melaksanakan kegiatan dari pagi hingga sore yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan. Salam Pramuka. Ada di sekalian dan segenap para tamu undangan yang saya hormati, sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmatnya syukur alhamdulillah pelaksanaan kegiatan galang tangguh warang 04 ayah dapat terlaksana dengan selamat tidak kurang gagapa. Salam dan selamat berasa kita sambutkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita dan selamatnya di yang mulia. Pesan yang saya hormati tentang jadi semua kepada yang sangat saya lakukan. Yang pertama kami mengucapkan selamat kepada adik-adik sekalian yang telah dapat menyelesaikan kegiatan dari ini dengan tanpa ada halangan suatu hal. Kemudian kepada segenap panitia juga kami ucapkan selamat atas kerja kerasnya sehingga kegiatan galang tangguh pada siang, pagi, sore hari ini dapat terlaksana dengan baik tanpa ada halangan suatu hal. Tidak kalah pentingnya kepada segenap juri yang telah menunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga pelaksanaan dalam tangguh dapat terselesaikan dengan selamat tidak pernah suatu apa. Untuk selanjutnya kepada adik-adik sekalian, nanti kepada siapa yang terpilih menjadi dalam tangguh terbiak kami ucapkan selamat. Dan untuk berlatih khususnya nanti yang terbiak satu dan yang dua, baik putra maupun putri, untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk tingkat yang lebih tinggi. Kemudian bagi yang belum berhasil, jangan putus asa, masih ada kesempatan di lain waktu. Berusahalah yang terbaik, sukses yang tertunda, misal pada tahun-tahun yang mendatang nanti akan meraih dengan baik. Khusus kepada keluarga besar SMA Negeri Ayah, kami atas nama Mabiran mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas fasilitas dan segala sesuatu yang telah diberikan kepada Warang Ayah sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Teriring permohonan maaf mungkin sana sini anak-anak kami, adik-adik kami, keluarga besar Warang Ayah dan kurangannya tentu pertama ini yang sampah-sampah nanti yang ditinggalkan berserakan kami mohon seluruhnya. Jadi atas bantuannya kami ucapkan terima kasih, mohon maaf segala kekurangannya. Ada di sana saya tahu karena ada di sudah cukup lelah dan ingin mengetahui siapa yang akan menjadi penggalang kerja, maka untuk amanat saya kira berikan saja kurang lebihnya saya minta maaf dan seterusnya sekali lagi kepada keluarga saya dan segenap panitia dan acaranya. Selamat atas terselenggaranya dalam kegiatan di dekat masa saya dengan selamat tidak kurang satu apa. Kiranya saja yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf yang seterusnya. Akhirat, bila itu aku kembali, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Rang! Pembacaan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah kehadiran kami ini yang sedang melaksanakan upacara penutupan kegiatan galang tabur dengan sifat yang maha agung dan maha agung. Ya Allah, yang maha arif dan maha perkasa, bukalah pintu hati kami kepada kami, berilah kami petunjuk dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban kami dan melakukan kerja yang bermanfaat, serta jauhkanlah kami dari yang berbuat. Ya Allah yang Maha Bijaksana, tunjukkanlah kepada kami akan kebenaran sehingga kami dapat melaksanakannya, dan tunjukkanlah kepada kami akan kebenaran sehingga kami dapat melaksanakannya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan bangsa kami. Serta jauhkanlah kami dari silang sengketa dan kesalahan di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pertama kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pratama. Pada pembina upacara, hormat. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Kegiatan galang tabur koordinasi kelompok kayak tahun 2022 telah selesai. Marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan panggil bersama-sama. Alhamdulillah. Upacara selesai. Pertama kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami menunggu pengumuman-pengumuman yang akan diberikan dari tim Dewan Hakim kepada seluruh peserta galang tabur. Komando saya ambil alih. Semuanya siap, gerak.
Persiapan duduk. Siap. Persiapan duduk. Siap. Laksanakan. Terima kasih. Kepada kakak Dewan Hakim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Dua kali tepuk Pramuka. Semangat ya, Dik? Semangat. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babini nastanu ala ummi salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yang terhormat. Yang terhormat forum utama ayat yang dalam ini diwakili oleh senap panitia dalam tangguh warna daya yang kami hormati seluruh kakak-kakak pembina pendamping dari angkalan gugus tukang masing-masing di warna daya angkat. Tidak lupa adik-adikku semuanya, putra dan putri yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan sama senantiasa kita selalu mengucapkan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih di kesempatan untuk bertemu muka ya bersilaturahim dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan yaitu kegiatan yang dalam tangguh tingkat SD ini dan SMP kewanan kemudian saya mudah-mudahan acara ini tidak mendapat arah suatu apapun. Berikutnya, salam salam semoga tercurah kepada kedua kita Nabi Muhammad salam salam yang senantiasa kita nanti-nantikan salawatnya baik itu di dunia maupun di akhirat semoga kita tetap mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Adik-adikku yang saya banggakan, adik-adikku teman-teman semangat, ini adalah acara terakhir yang adik nanti-nantikan dan adik tunggu. Kumpul. Kami ucapkan terima kasih kepada adik-adikku semuanya yang sejak pagi secara asik dan semangat mengikuti kegiatan dalam tangguh dengan SD, MI, dan SMPTS Warna Raya sampai selesai tanpa suatu apapun. Dan pada saatnya untuk kesempatan kali ini adik-adik akan akan mendengarkan atau menyaksikan hasil kejuaraan kegiatan galang tangguh SDMI Waran. Ayo. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah semangat dari pagi sampai sore ini. Semuanya akan nilai semuanya baik dan siap. Semuanya baik dan ya, namun dari semua itu akan kakak ambil yang terbaik atau yang
terdiam. Yang terdiam yaitu kita ambil 6 besar. Kakak tadi sudah bekerja secara ekstra, alhamdulillah pada kesempatan ini sudah selesai dan bisa menentukan kejuaraan kegiatan Galang Tangguh Warang Ayah Nopat yang berlangsung pada hari ini. Untuk itu kami sebagai Dewan Hakim akan membacakan hasil keputusan. Berita acara hasil kegiatan Galang Tangguh SDMI dan SMP Garing MTs Warang Ayah nomor 014 garing 11 titik 05 titik 04 trip D. Pada hari ini Sabtu tanggal 16 bulan Juli tahun 2022 yang bertanda tangan di bawah ini, kami selaku Dewan Hakim dan tim penilai yang dibentuk berdasarkan musyawarah andalan ranting kuartir ranting ayah pada tanggal 14 Juli 2022 di Kuaran Ayah. Dengan ini telah melaksanakan tugas berdasarkan 1. Petunjuk pelaksanaan kegiatan Galang Tangguh SDMI dan SMP MTs Kuaran Ayah tahun 2022. 2. Laporan panitia seksi kegiatan juri kegiatan Galang Tangguh SDMI dan SMP MTs Kuaran Ayah tahun 2022. 3. Rekapitulasi nilai hasil kegiatan. 4. Pedoman penentuan dan syarat-syarat yang berhak bagi rekruter giat dan rekruter giat harapan dalam Galang Tangguh SDMI dan SMP MTs Kuaran Ayah tahun 2022. Dengan ini memutuskan 1. Regu tergiat 1, 2, 3 dan regu tergiat harapan 1, 2, 3 bagi peserta Galang Tangguh SDMI dan SMP Garing MTs Kuaran Ayah tahun 2022 putra dan putri tercantum dalam berita acara ini. 2. Regu-regu tergiat tersebut di atas berhak mendapatkan trofi yang disediakan panitia. 3. Regu tergiat 1 dan 2 SDMI berhak mewakili kuartir ranting 04 ayah pada jambore cabang tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2022 di Bumi Perkemahan Tidoro Karang Sambung Kebumen. 4. Jika dalam lampiran putus ini terdapat kekeliruan akan diadakan penilaian peninjauan kembali. 5. Keputusan Dewan Hakim tidak bisa diganggu gugat. Yang keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ayat pada tanggal 16 Juli 2022. Dewan Hakim dan tim penilai. 1. Sukaya, ketua merangkap anggota. 2. Parsono SPDI, sekretaris merangkap anggota. 3. Samsi MPD, anggota. Panitia Galang Tangguh SDMI dan SMP MTs Kuaran Ayah tahun 2022 Ketua Haji Anwar SPD SD, Ketua Kuaran Ayah Kak Wariso SPD SD. Lampiran berita acara hasil kegiatan Galang Tangguh SDMI dan SMP MTs Gerakan Perempuan Kuartir Ranting Ayah tahun 2022 tanggal 16 Juli 2022 di SMA Negeri 1 Ayah Romawi 1. Regu Putra SDMI, regu tergiat harapan 3 yaitu regu Raja Wali Budep SDN 1 Cintu dengan nilai 902. Regu tergiat harapan 2, regu Raja Wali Budep SDN 1 Karang Dhuwur dengan jumlah nilai 906. Regu tergiat harapan 1, regu Scorpio Budep MI Muhammadiyah 2
nilai 912. Untuk regu tertiga 3, regu Raja Wali dari SDN 1 Jati Jajar dengan nilai 924. Regu tertiga 3 yaitu dari regu Singa Gudep SDN 1 Watu Kelir nilai 924. Adapun tertiga 1 adalah regu Raja Wali dari MI Ma'arif Mangulmeni dengan nilai 937. Regu Putri. Untuk yang menjadi juara tergiat silakan maju langsung mengundurkan diri. Regu tergiat Putri SDMI. Regu tergiat Harapan 3. Regu Melati Gudep SDN 1 Telogosari. Nilai 911,5. Regu tergiat Harapan 2 peserta Regu Matahari dari Gudep SD Negeri 1 Karangdungur dengan nilai 919,5. Regu tergiat Harapan 1 Regu Sakura dari Gudep SDN Argosari dengan nilai 930,5. Regu tergiat 3 dari Regu Penangan dari Gudep MI Muhammadiyah Mangunmeni dengan nilai 931,5. Regu tergiat 2 nomor peserta Regu Matahari dengan dari Gudep MI Ma'arif Mangunmeni dengan nilai 963. Regu tergiat 1 Regu Mawar dari SD Negeri Watu Kelir nilai 966. Dari Watu Kelir terus MI Ma'arif yang kedua, yang ketiga MI Muhammad Yagosari, ya. Yang keempat SDN Argosari, yang kelima SDN Karangdungur. Putri dari Kenangan MI Muhammad Yagosari. Regu tergiat 3 dari MI Muhammad Yagosari Argosari. Regu Putra SMP MTS. Regu tergiat 1. Saya bacakan dari 1 karena Regu Harimau dari Gudep MTS Muhammadiyah Argosari nilai 928. Regu tergiat 2 dari Regu Raja Wali Gudep SDN Argosari Gudep SMP 2 Ayah. SMP 2 Ayah. Regu tergiat 3 Regu Raja Wali dari SMP 1 Ayah. Regu tergiat Harapan 1 Regu Aneng dari MTS Kota Agung Kalimpampang dengan nilai 887. Regu tergiat Harapan 2 Regu Aneng dari MTS Kota Agung Kalimpong dengan nilai 820. Yang terakhir Regu tergiat Harapan 3 yaitu Regu Raja Wali dari SMP Satat Ayah nilai 816. Untuk Regu Putri SMP MTS Putri, Regu tergiat 1 Regu Cahya dari Gudep MTS Muhammadiyah nilai 945. Dua Regu tergiat 2 Regu Sakura dari Gudep SMP Negeri 1 Ayah nilai 912. Regu tergiat 3 Regu Mawar dari Gudep MTS Sultan Agung Telogosari dengan nilai 905.
Adapun regu terbiak harapan satu adalah regu mawar dari pucuk MTS Tuntasu Kalimbangan dengan nilai 898. Regu terbiak harapan dua, regu melati pucuk SMP Negeri 2 Ayah dengan nilai 894. Regu terbiak harapan tiga dengan regu melati dari Kudup MTS Maris Argo Beni dengan nilai 892. Terima kasih dan tim peneliti Tabung Supaya 2 Parasol 3 Sanding Matali Ketua Panitia Karang Kampu Warang Kanyang Ketua Bapak Edi Kampar Edi Edi Ketua Kuarang Ayah, Kak Waris Tuhan SPDSD. Pak, demikian penyampaian yang sana. Kejuaraan untuk selanjutnya yaitu penyelenggaraan penghargaan roti dan piagam kepada Kak Harpan untuk bagi saya lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ayo, saya Taufik Lepaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan segala hormat untuk menyerahkan juara harapan satu, harapan dua, harapan tiga putra kepada yang terhormat Pak Anwar selaku ketua pelaksanaan. Dia persilakan. Kita tadi sih kasih panen sukar. Apa nih? Ini dari mana? Harapan 2 kembali Win waktu 3 ini dari mana? MI harapan 1 geser kembali ya. 1 2 3 penyerahan harapan 1 putra. Pak, enggak boleh ya. Mau nanti Pak foto dulu Pak. Balik kepada SPN 1 Bandung. Penyerahan juara harapan 2 kepada SPN 1 Arangbun. Penyerahan kalau pas juara harapan 1 dari MIM 2 Argosari. Penyerahan juara 3 terbiak 3 dari SPN 1 Batu Ne. SPN 1 Batu Ne. Lihat ke sana. Penyerahan juara 2 kepada Pangkalan SPN 1 Batu Ne. Penyerahan kepada terbiak 1 dari Pangkalan MI Maris Maundani dan kepada yang terhormat kepada beliau Kak Toto untuk menyerahkan juara harapan putri SD MI. Penyerahan dari harapan 1 SPN 1 Telogosari bersama terus sekarang dulu terus MI Muhammad ya, SPN Telogosari ya betul. Kak Toto dipersilakan untuk menyerahkan trofi juara harapan 3
Harapan tiga kepada Pangkalan SPN 1 Tobosari Putri. Kemudian penyerahan piala harapan 2 dari Pangkalan SPN 1 Karangdur. Karangdur Salim. Penyerahan piala juara harapan 1 dari Pangkalan SPN Arbosari. Penyerahan piala juara bagian 3 dari MI Muhammadiyah 2 Arbosari. Selanjutnya juara 2 dari MI Ma'arif Maulani Putri SPNI. Penyerahan piala juara 1 penggalang SPNU dari SPN Ratu Kelir. Tepukan untuk para juara kita. Boleh. Sekarang mohon izin yang SPMI boleh mundur. Mundur silakan. Jangan kembali ke pangkalan, di belakang. Ya, belakangnya. Mundur. Tidak boleh. Tidak balik. Mundur. Kepada Kak Marisol selaku Kak Kemarang. Dipersilakan untuk menyerahkan kejuaraan putra penggalang SMP MTS. Ibu, kalau tunggu dulu ya. Penyerahan juara harapan 1 harapan 3 penggalang SMP MTS dari Pangkalan MTS dari tanggal SMP 10 Air 3, 1, 2, 3 dari selanjutnya pernyataan piala dari penggalang SMP MTS Putri yang akan diberikan oleh beliau Kak Saimin. Kepada beliau Kak Saimin dipersilakan. Penyerahan juara harapan 3 yang dari golongan penggalang SMP MTS diberikan harapan tergiat 3 dari Pangkalan MTS Ma'arif Arbosari. 1, 2, penyerahan piala juara harapan tergiat 2 dari Pangkalan SMP Negeri 2 Ayah. Hadap sini, 1, 2, 3. Ya. Penyerahan piala juara harapan 1 dari Pangkalan MTS Sultan Agung Kalibanga. 1, 2, 3. Ya. Penyerahan piala terbiak 3 dari Pangkalan MTS Sultan Agung Kalibanga.
ya. Penyerahan piala juara terbaik satu kategori yang dari SMPN Negeri Satu Layan. Penyerahan terakhir, penyerahan piala dari kategori yang satu Salam atas Komandan Arbol Sari. Alangkah kakak, alangkah bangganya, selamat kawanku, aku pun bandera. Kau jadi kawan, aku tinggi rumahmu. Alangkah alangkah kakak, mungkin ada sepatah kata, dua patah kata terkait selesainya penyelenggaraan ini. Sukses. Alhamdulillah penyelenggaraan hari ini dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah cuaca juga mendukung, tidak panas, tidak hujan. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Dan regu tergiat sudah terpilih nanti untuk tergiat 1, tergiat 2, baik dari SDMI maupun tingkat SMPTS mewakili Waran Ayah ke tingkat WhatsApp kemudian di Widoro. Ya, mudah-mudahan nanti di tingkat yang lebih tinggi Waran Ayah masih bisa meraih prestasi yang lebih. Amin. Doa restunya seluruh komponen stakeholder yang ada di Kecamatan Ayah. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ah, ini salah satu rangkaian kegiatan pramukaan yang ada di Kuala Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Ini berlokasi di SMA Negeri Ayah. Nah, mudah-mudahan nanti para juara ini akan maju ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu di tingkat Kabupaten Kebumen. Foto bersamanya di ya. Dan para juara silakan untuk masakan pokok berat. Pokok dibuka pokok berat untuk mengeksekusi untuk menandai Waran Ayah ya. Jangan lupa Waran Ayah di hashtag. Silakan foto kemudian di hashtag Waran Ayah dan kuasa kebunnya. Jangan lupa. Silakan untuk foto setiap malam. Kita bantuan juga nggak? Tolong ya paham. Ya kakak-kakak tentunya jangan dikasih dulu, nanti silakan foto di depan bapak bus kemudian di posting. Jangan lupa untuk menghashtag Kuarang Ayah Kuarsa Kebumen. Siap, terima kasih. Yo, 1, 2, oke, siap.
Iya, bagus. Yo, semangat, 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 semangat. Cis, kacang putih. Wes, sudah? Sudah, gantian. Sudah, gantian.